mereka nih untuk bermain game. Namanya Jinx Challenge. Betul. Nah, jadi Jinx Challenge ini kalian harus udah pakai sarung tangan ya. Udah mandiri. Oke. Okay. Ini lagi winter, Mbak. Oh iya, betul. Di sini soalnya dingin banget tuh. Bentar lagi turun salju nih, hati-hati. Oh, mesti keramas lagi ntar. Jadi permainannya ini mereka akan gini apa istilahnya nih kalau kayak gini nih? Bersentuhan. Bersentuhan. Okay. Tangan bersentuhan, telepati. Mm-hmm. Jadi mereka harus menyampaikan telepatinya mereka. Uh-huh. Jadi kita akan mengajukan sebuah pertanyaan. Pertanyaannya itu berupa kayak misalnya nama tempat gitu. Betul. Ya. Mereka harus 1 2 3 nyebutin. Betul. Yang barengan nyebutinnya gitu. Ini tes chemistry harus gitu. Harus sama. Tes chemistry. Apakah chemistry mereka seperti yang kita lihat, yaitu berdekatan? Iya, jawabannya harus sama gitu. Iya. Kayak misalnya kita tanya nih, nama buah-buahan. Kalian harus jawab, 1, 2, 3. Karena di otak lo apa? Buah-buahan. Jadi kita pegang, terus kita lihat-lihatan dulu, baru kita jawab. Iya. Jawabannya harus sama, padahal nggak boleh janjian. Iya. Karena sama ya. Karena pertanyaannya dari kita berdua. Iya. Nah nanti mereka ini akan melawan kita. Benar juga. Kita akan ngasih 5 pertanyaan, mereka juga ngasih 5 pertanyaan ke kita, Bel. Oh. Kalau kalah bikin menu sarapan, kita nggak boleh kalah. Kok kita ikutan dong? Kita ikutan juga, diminta sama mbaknya nih, sama mas ini. Hah. Ikutan nih? Iya, ntar pokoknya masak lu. Iya sih bisa gue. Bisa aja deh, pokoknya kan lu siap-siap. Lu iya mau ngincer gak ibu-ibu? Gue tuh bisa banget gue masakin pagi kalau misalnya lagi mau ketemuan. Ya kan? Siap-siap. Cewek tuh suka kan dimasakin ya? Suka. Suka. Ya beneran, suka kan? Suka. Ya suka. Iya kan? Dimasakin ya? Dimasakin. Kalau awal-awal sukanya dimasakin, kalau udah kawin sukanya ditransferin gitu. Ya gue tuh kayak pengen ngomong yang lain gitu. Bener, cuma sama. Aduk mana-mana ntar. Oke, silakan ya. Langsung tatapan. Bersentuhan. Bersentuhan ya. Matanya dilihat ya. Mata sama-sama lihat ya. Tangannya harus di meja nggak? Gini kayak panco. Nggak usah ya. Mas, oh harus gitu. Gini aja. Gini aja. Oke, okay, baik. Oke, okay. Pertanyaan dari Anda dulu. Bentar. Pertanyaan gue yang mana? Ini aja urutan ya. Satu ya, yang pertama adalah kota di Indonesia. Gue hitung sampai 3. 1, 2, 3. Bandung. Lucu sih. Kok bisa sih mereka? Satu frekuensi ya, siap-siap okay. Masak. Oke okay, guys. Yeah. Okay. Yang susah enggak? Apa ya? Oh, gue udah merinding tuh. Nama bumbu masak. Hah? Yeah. 1, 2. Bumbu masak. Bumbu masak. Maksudnya kayak misalnya jenis bumbu masak iya. Atau maksud lo? Lo kalau masak kan pakai bumbu. Bumbunya tuh apa gitu? Kayak misalnya cengkeh atau ini kayaknya gue buat bikin sarapan aja nanti sama Anda berantem. Oh, iya. Nih. Dia aja bumbu masak enggak tahu. Oke. Okay. Atau cabe termasuk tuh. Oh, iya, pokoknya menambah gitu ya. Iya. 1, 2, 3. Kunyit. Kok hebat sih? Mereka kode deh. Oh, ya Allah. Oh, kalau dong Bel. Kamu suka minta kunyit ya? Iya emang, tetanggaan kan tinggal. Kunyit, jahe apalagi say. Yo. Oke. Itu udah berapa tuh? 2. Lu sekarang lu. Ini ya. Ini ya. Oke. 1, 2, 3. Negara di Asia. 1, 2, 3. Lu lihat-lihat Jepang. Ulang. Pertanyaannya ulang ya, ngaci. Bil, lu lihat dia. Harus lihat dia. Mata. Nah, jadi berarti enggak jadi ya. Ini aja nih. Oke. Okay. Yang mana? Yang mana? Ini aja nih ini. Nih, bawah. Oke. Oke, sebutin. Siomai, gitu. Nama makanan. 1. Lihat mata. 1, 2, 3. Bayam. Yes. Baso. Mana ada tahu itu gitu kayak ada suara baso. Gitu kan? Oke. Bahaya mah baso. Sama depannya doang. Oke. Okay. Aku kalau dibikinin sarapan sama mereka aku mau pamer-pamer ke teman-teman aku. Aduh. Enggak mereka masalahnya itu. Iya benar. Yang keempat adalah nama negara di Eropa. 1, 2, 3. Belanda. Ada apa sih? Ini ngaci nih.
teman ya, banget pokoknya. Kamu suka Belanda emang berdua? Gua tuh feeling gua bilang itu karena dia kan sering ke Belanda. Iya. Jadi enggak karena suamiku sebelumnya di sana. Oh iya. Jadi gua udah pasti nyebutin itu. Masih ada satu lagi ya. Baru tiga benar enggak usah. Aduh, emang baru tiga yang benar. Iya. Coba diurut. Kunyit. Kunyit. Belanda. Belanda. Bandung. Bandung. Saat tadi salah bayam tuh. Bayam. Dia bilang bayam. Kamu bilang apa bakso? Hijau. Apa tahu tadi dia bilang bakso apa? Sebutin nama. Diva Indonesia. Lihat mata, lihat mata. Lihat mata. Satu, dua, tiga. Krisdayanti. Lu kegampangan. Dia dari lima bener empat ya. Kita salah dua aja udah kalah. Gimana nih? Ini awas nih. Gak bisa masuk. Aduh. Oke. Okay. Sekarang gantian ya. Oke. Okay. Bel, kita harus positif dan optimis. Iya, iya, iya. Oke, berarti kita harus optimis. Kita harus lima bener ya kalau untuk mengalahkan mereka. Kita pertanyaannya gak ada di sini. Bebas, bebas. Oh, berarti lo ngasih. Yang gampang aja deh yang ada di sini nih. Oh iya. Nih, yang gampang aja dong. Nih, mohon maaf nih. Sarung tangannya kecil banget. Gak ada muat gue. Iya, dari sarung tangannya lo gak muat. Gimana mau dapat chemistry, Sob? Nah, itu dia. Makanan lo bilangnya apa entar? Kalau makanan, lo suka apa lo? Steak. Ya udah steak. Bener ya. Ini kita pokoknya. Kita pokoknya intinya kita senang semua. Iya iya. Iya iya iya. Tapi negara yang senang-senang, kota yang senang-senang. Iya benar. Ya lagi di. Udah siap. Ih, sarung tangan gua keren banget, boy. Ada love-love ada hatinya loh. Ayo sarung tangan boleh loh. Hatinya nyetrum enggak coba kita lihat. Benar. Coba. Aduh, enggak tuh kalau banget lagi gua. Buah-buahan. Belum lu udah ketawa. Gua enggak kuat. Tatap-tatapan. Gua kalah. Tatap. Eh, berasa lu. Berasa kan? Kayak nyetrum-nyetrum gitu gitu. Nyetrum kan? Gua deg-degan nih. Oke, guys. Gua tahu yang lagi lu pikirin. Hey! Ayo. Sebutkan nama buah-buahan. Itu enggak dihitung. Hah? Satu. Eh, tapi kopi itu juga bukan. Bukan. Bukan dong. Bukan, ya, ya. Satu, dua, tiga. Jeruk. Oh. Lu kenapa? Iya, satu frekuensi. Apa kenapa apa? Gua jeruk. Iya, satu apa frekuensi. Umum? Jeruk itu enggak selalu musim. Oke. Okay. Apel iya. Ada terus di supermarket. Jeruk kan okay. Biasanya musim kita minum. Iya dong, men. Oke, Teton. Pertanyaan kedua. Bisa aja kita sering. Benar. Sekarang kan. Sebutkan nama artis Indonesia. Satu, dua, tiga. Nabila! Nabila! Nabila aja sama Eva, Jubaida. Guys, masak ya guys? Iya. Guys, siap-siap ya. Ya ampun, kenapa jadi kita dikerjain nih? Iya. Pertanyaan ketiga. Pakai ketiga nih. Ya udah deh, gak apa-apa. Siapa tau bener. Kita harus tes dulu. Lu yang gampang, lu jangan dendam-dendam ya, banget lah bro. Gampang dong. Gampang. Sebutkan negara di Eropa. Satu, dua, tiga. Belanda! Nggak, kan gua udah ngomong kemarin, Nggak. Gua pengen banget ke Belanda tahun ceria, depan. Yang ceria-ceria buat lo Belanda, gua ngerti kenapa Belanda. Yang ceria-ceria buat lo Paris, gua ngerti. Kenapa begitu? Tapi dari Paris gua ke Belanda. Iya, tapi kan sesuatu dia shopping, tapi dia kehedonan. Iya. Enggak, tapi lu ngincer mata lu aja merah. Tapi yang Lazada dia ya. Gua kemarin tuh ngomong sama Anda gitu, enggak gua pengen banget ke Belanda. Gua pengen banget ke Paris biar ya berharap kita ketemu frekuensi. Iya. Iya. Tapi kita udah hampir loh frekuensi kita. Udah ada menu makanannya, lu menu makanan Belanda, gua menu makanan Paris. Prancis gimana nih menurut lu? Sekarang lanjut. Lagian kan tadi nama negara ya? Negara? Gua kenapa bilang Paris ya, Bo? Harusnya Prancis. Prancis. Aku tadi bilang apa sih? Paris. Pertanyaan berikutnya. Tatap mata dulu. Tatap matanya. Sebutkan. Bener lah, Bel. Nama buah. Buah? Tadi udah. Ih, Ibu. Ih, salah, Bu. Udah kan tadi. Jadi gue yang disalahin. Kurang mineral water, Ibu. Oke. Oke. Oh, pertanyaannya adalah ini tahu nih. Ini pasti benar gue. Tirukan
suara binatang. Kelihatan ya? Emang lu guguk. Lu guguk juga. Makanya cocok. Udah. Tetap kalian kalah ya. Eh, tapi kan yang ibu-ibu kan kalian. Ya saya juga sih, tapi kan saya satu sendiri. Iya. Menunya dong apa nih? Nih, menunya. Kita lihat. Wah, gampang ini sih. Kok so sambel? Oh, ini berarti. Oke, ini pakai sambal. Oh, sandwich. Ini kita bikin sandwich. Oke. Oke, boleh dibuka ya. Dulu kali ya. Wah, ini enggak, yang pasti ini jangan dimakan, enggak higienis nih. Benar. Tangannya Ipil lo tahu sendiri megangnya apa aja. Jadi jangan dimakan ya, saudara-saudara. Pokoknya Lanza Dienz ya, tahun depan aku ke Belanda, dia ke Paris, kita harus ketemuan ya. Ketemuan di tengah. Di tengah. Berarti di Brussel. Iya, boleh. Oke. Ini buat yang menang dulu. Oh, ini. Oh, terima kasih. Dapat ganti, ibu-ibu. Ini bisa ditukar enggak jadi cashback? Bu, biar adil nih, kan ibu-ibu punya banyak ya, ya. Inspirasi menu-menu. Nah, kita bagian yang ngelakuinnya aja deh. Oke. Okay. Tapi ya dibantu gitu. Oke. Okay. Oh. Ini gak ada talenan. Kita bikin sandwich ya. Oke, okay, kita bikin sandwich. Sandwichnya vegetarian ya. Aku tuh biasanya dibikin sarapan loh. Ih, sama biasanya siapa? Mama. Aduh. Biasanya pakai telur. Telur ceplok bisa. Nah, kalau misalnya ceplok ada kayak, apa namanya? Waktu 1 menit ya guys. Hah? Oh iya ada waktu kata ibu itu. Oke, bisa Bu, tenang. Oh, tenang. Saya sih biasanya saya gadoin di satu-satu. Tenang, tenang. Gak usah dibikin-bikin lah. Saya biasa sarapan buffet saya. Oke. Okay. Pakai ini dulu, pakai apa saus dulu. Saus dulu. Ini gue yang buka-bukain deh. Rata ini mungkin pakai tangan. Gue bagian megangin deh. Ada pisaunya. Tangan gue talenan ceritanya. Gimana? Asik. Oh, pakai tomat aja ya. Ini enggak. Wih, jago ya kita. Ini aja udah salah nih gue. Gini, Ndak. Iya, tahu gue. Gue juga. Wow, hancur ya, Bu. Satu menit soalnya. Hitung nih, hitung nih. 3, 2, 1. Taruh dulu, belum buka nih. 3, 2, 1, teng. Tereng, teng. Ini harus habis nih apa gimana nih? Wah, ini bukanya susah nih. Oh, cocok. Bisa gue. Bisa lu, Ndak? Set, set. Ya. Kayak lomba ini ya. Tapi ibu-ibu ini suka makan keju juga gak sih, Bu? Maksudnya iya, anaknya dikasih makan keju juga? Iya dong. Cemilan ya. Oh, buat cemilan nih kalau keju kayak gini ya. Rapi! Ya, kan. Coba kamu. Coba aku. Wah, aku nih IMA ya. Ibu macam apa ya? Berusaha rapi. Berusaha rapi. Tapi ada robeknya. Tapi gak bisa. Banyak banget ini semuanya harus diituin. Oh, dibikin. Iya. Ini semuanya enggak? Kayaknya gak usah semuanya. Gak usah pelan-pelan dong. Overdosis. Ini tuh tadi harusnya tadi sayurnya dulu ya? Enggak, tadi tuh gue maksudnya kayak kan gue kan double cheese ceritanya. Oh, double cheese. Okay. Bisa. Triple. Ini di mana? Di sini. Di sini, iya. Okay. Terus? Terus lagi? Tomat. Iya. Terus kemudian saus sambal, saus tomat. Wah. 10. 9. 8. Oh, pagi-pagi sakit perut ya. Jadi ya. 2, 1, tada! Yeay! Sandwich, cheese, tomato, and lettuce. Betul. Yeah. Ala Andari. Enak. Tepuk tangan dong, Lanza Dienz! Makasih ya ibu-ibu, saya kalah nih. Aduh.